pemberian pakan jangkrik menggunakan daun singkong dan rajangan gedebok pisang atau batang pisang. Jangkrik usia 16 hari. Pok yang pertama, jangan ada gedebok pisangnya. Jangkrik usia 16 hari dari tebar. Rajangan gedebok pisangnya buat pakan jangkrik. Tipis-tipis. Makan jangkrik dan minum jangkrik. Pemberian pakannya. Pok kedua. Jangkriknya pada lari bersembunyi karena lemparan dari gedebok pisang. Bentar lagi pasti dia naik permukaan. Sudah mulai keluar yang tadi bersembunyi lari jangkriknya. Lanjut bok yang ketiga. Jangkriknya pada lari. Pemberian pakan menggunakan gedebok pisang juga sebagai minuman dan makanan. Bok yang satunya masih kosong. Jika video ini menghibur Anda sekalian, jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga tanda loncengnya supaya dapat notifikasi selanjutnya dari saya. Sekian dan terima kasih. Jangkrik usia 16 hari dan pemberian pakan menggunakan daun singkong dan gedebok pisang dirajang sebagai makanan dan minuman. Sudah mulai keluar bok yang ketiga tadi.